menggunakan semprotan air ya, agar betul-betul material bersih, lalu baru kita angkat karpet penyaringannya untuk pergi kita dulang teman-teman, untuk melihat hasilnya bagaimana dari penambangan kita hari ini, apakah emas yang kita dapat di penyaringan atau karpetnya apakah ada, kita hempaskan dulu ya ke dalam dulangnya teman-teman. Tujuannya agar material yang menyangkut di karpet agar turun atau masuk ke dalam dulang untuk kita dulang teman-teman. Ini kita mulai kamu dulang ya, berlahan untuk membuang pasir putih. Tujuannya diobok seperti itu teman-teman, agar material emasnya turun ke pusaran dulang. Dan ini hasil akhirnya teman-teman, sudah mulai sedikit pasir besinya dan pasir kuningnya teman-teman. Kita akan spill biji emas yang kita dapat. Luar biasa teman-teman, tuh biji emasnya tak pernah habis di lokasi ini.